yang seperti ini sahabat. Nah, contohnya gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Dan kali ini, di video kali ini saya tidak berkunjung atau mengunjungi pelosok-pelosok pedesaan, sahabat ya. Karena di bulan ini sudah menginjak atau sudah tanggal mulai Agustus ya, buat persiapan karnaval untuk memeriahkan 17 Agustus, sahabat ya. Dan di sini saya akan memberikan tutorial atau memberikan cara trik buat karnaval 17 Agustusan ya, dengan pakai kostum orang tertusuk sama bambu runcing, sahabat ya. Tapi ini hanya trik atau pakai teori aja ya sahabat ya, jangan baper ya sahabat ya. Nah, ini saya akan memberikan sedikit tutorialnya dan cara bikinnya sahabatnya. Terutama pertama-tama kali ini saya harus mengambil buat tusukan bambu runcingnya, kira-kira ukuran seginilah, bisa dikira-kira ya. Nanti kalau bisa kan ini masih basah ya sahabat, jadi terlalu berat ya, harus kering dulu, harus dikeringkan dulu. Nanti pertama kali harus dipotong ini pakai gergaji, dan ukurannya maksimalnya tergantung kebutuhan kita ya sahabat ya, dan ujungnya bisa dikupas sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat ya, dan sudah terbentuk, dipotong nanti seperti ini sahabat ya, ini sudah runcing. Nah, dan di tengah-tengah bisa langsung dipotong ini sahabat ya, di tengah-tengah digergaji ya. Nah, ini sudah akhirnya sudah dipotong, dan ini hasilnya. Jadi si bambu itu dibagi dua sahabat ya, jadi dua sahabat ya. Nah, dan contohkan ini buat di tengah-tengahnya sahabat ya, dan ini harus ada kawat ya. Nah, kawat seperti dibentuk ya, ini sudah dibentuk sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat ya bentukannya. Dan nanti posisi ini asalnya kan lurus, nanti bisa ditekukan kebutuhan kita ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, ini lebih dekat lagi sahabat ya. Dan ini seperti ini, dimisalkan ini besi ukuran ukuran ya seginilah kira-kira, langsung dilengkungin dan langsung diginiin sahabat ya. Nah, langsung diginiin sahabat ya. Nah, ini harus sama ya. Nah, jadi harus seperti begini sahabat ya. Nah, ini hasilnya seperti begini. Nah, ada yang seperti ini sahabat. Nah, contohnya gitu ya. Nah, ini seperti ini sahabat ya. Jadi sesudah begitu langsung bisa masukin seperti ini sahabat ya. Jadi bisa masuk ke seperti ini, dan satu lagi masuk ke sini sahabat ya. Nah, ukuran kira-kira jadi lurus antara bambu sama bambu yang lain, jadi lurus sahabat ya. Dan di ujungnya ini kan belum pengecetan, nanti ini bambu runcingnya harus lurus betul-betul ya sahabat ya. Nah, jadi begini sahabat ya. Dan nanti saya, nanti kita akan praktekkan sebelum pakai kostum, kita akan bagaimana nanti lihatnya sahabat. Kita lanjut sahabat ya. Oke sahabat, dan saya akan praktekkan, kita cocokkan, dan bagaimana cara menerapkan untuk sementara dulu sahabat ya. Jadi
ini yang tadi besi udah dilengkungin atau dicengkokin seperti ini, dan ini nanti buat kostumnya seperti ini sahabat ya. Dan ini bisa dipraktekan ke Mang Odet ya sahabatnya. Jadi ini masuk ke sini sahabat ya. Nah nanti kan pakai kostum ya sahabat ya. Nah dan ini kayak bambu runcing itu, ini kan sepotong, ini bambu runcingnya yang lurus ya, yang tajam. Berarti ini di depan sahabat ya. Kita masukin di sini sahabat ya, kita pegang dulu Mang Odet. Dan ini salah satunya, satu lagi di belakang. Nah, nanti kalau sudah, jangan dipegang ambil. Nah seperti ini sahabatnya. Jadi nanti betul-betul pakai kostum di sini, nanti akan diperagain pakai kostumnya, pakai darah di sini. Dan hanya sekilas saja sahabatnya, jadi bisa terlihat. Ntar dulu sebentar. Nah sahabat ya, jadi kelihatannya dari sini si bambu dari ujung ke ujung itu sangat lulus sekali ya, karena kelihatannya sudah pakai kostum itu kayak ditusuk sama bambu runcing ya sahabat ya. Nanti kalau pakaian pakai kostumnya mantap sekali sahabat. Dan ini sebagian hanya untuk segini dulu. Jadi Mang Odet menghadap ke sini, Mang Odet menghadap. Nah pelan-pelan. Nah itu kan kelihatannya ulah dipegang Kang Odet. Jadi kelihatannya ini masuk dada ya, jadi tusukan itu si bambunya itu di tengah-tengah sahabatnya, jadi kelihatannya bagus gitunya. Nah keliling-keliling gitu, terus-terus muter-muter-muter. Jadi lihat belakangnya Kang Odet. Nah tuh kan di tengah-tengah, jadi lurus mantap sekalinya. Begitu tutorialnya sahabat, cara pembuatan atau pembikinannya. Nanti lanjut lagi kalau sudah pakai kostum sahabat ya. Oke terima kasih sahabat, lanjut sahabat. Kalau yang ditusuk bambunya sahabat, jadi berjalan kaki sahabat ya. Ini mah nanti ini mah bukan ini yang mau dipakainya sahabat, tapi ini mah hanya mencontohkan, hanya mencontohkan sahabatnya. Nah jadi seperti ini sahabat ya. Nah jadi kayak begini sahabat, nanti kalau nanti mah seru. Jadi itu berlumuran darah itu ya nanti mah. Jadi belum stabil benar-benar, tapi ini mah hanya mencontohkan cara bikin tutorial bikin karnaval buat 17 Agustusan sahabat ya. Oke terima kasih sahabat ya.